Timbaktun, jauhkan lebah madu itu dariku. Baiklah, bos. Hari ini, Timbaktun, ini melukiskan dirimu sendiri. Jika kau tidak bisa mematikan satu lebah madu ini, kau tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam kehidupanmu. Oh, jangan bergerak, bos. Jangan bergerak, ya. Cukup! Hentikan, Timbaktun! Cukup! Bayangkan saja, jika satu ekor lebah madu saja cukup untuk merepotkanmu, maka apa yang bisa dilakukan lebah madu dalam jumlah yang besar? Aku akan lakukan penelitian dalam hal ini. Dan lihatlah bagaimana hasilnya sekarang. Timbaktun, pergilah dan cepat hancurkan kota Fursatgan. Miau, kau jenius, bos. Super duper jenius. Dia benar, bos. Dia benar. Kakek bilang kita harus menjaga lingkungan tetap bersih untuk terhindar dari penyakit. Orang datang mencari udara segar ke taman dan membuang sampah di sini. Ayo kita bersihkan taman ini, supaya taman ini jadi bersih kembali. Fir, setelah taman ini bersih, terlihat menyenangkan. Tapi orang akan kembali mengotorinya. Tidak, Imli. Lihatlah ini. Tak dinadindin. Katakan tugas apa yang harus diselesaikan, semua akan beres. Jintu, tolong ambilkan tempat sampah yang bisa kami gunakan untuk menaruh kereta dorong ini dan pasangkan papan pemberitahuan, dilarang mengotori tempat ini. Baiklah, aglam bagdam alam palam ikadam tigadum dum dam dum. Ya, bagus sekali. Untuk pertama kalinya tugasku dihargai oleh bosku dan aku bahagia. Aku senang, sangat senang. Karena aku baru berada di sini, kau tidak mau mendengarkan aku? Ayo.